Udah lama banget ya gue nggak upload video. Nah ini gue mau ngecamp di Villa Cisarua Farm waktu bulan puasa kemarin. Bener deh, sumpah gue lupa banget upload ini. Sayang kan kalau misalkan gak diupload. Ya udah deh, ini gue mau kasih tau ke kalian keseruan gue ngecamp bareng temen-temen rame-ramean pas bulan puasa kemarin di Villa Cisarua Farm di Puncak Bogor. Lokasinya nih tepat di deket Taman Safari ya. Alhamdulillah guys, gue udah nyampe nih di nama tempatnya Villa Cisarua Farm. Nih, ada komunitas dari Topik juga nih, touring piknik camping. Area camping groundnya di atas guys, sempit-sempit. Ini masih muat. Oke. Halo. Halo. Satu, dua. Banyak guys yang ngecamp di sini. Kita rame-ramean ini. Kita ketemu lagi sama Abah. Abah lagi masak. Ada Om Beta juga nih. Hai semuanya. Hei, asik untuk tuh mas. Itu video kok ini masuk YouTube itu? YouTube dong. Saya masuk konten abang. Ya nggak dapat duit saya mas. Ya. Yeah. Capek deh. Ah, tenda gua di situ guys. Ah. Ini tendanya Teis. Hai. Hai. Teis lagi tempe. Bikin apa nih? Sahurnya kan ntar subuh. Ngolek-ngolek kita ngolek. Kita buka puasa dulu guys. Oh iya buka puasa. Siapaan buka puasa bagi yang berpuasa. Kita keliling lagi. Nah ini kita sesepuh kita nih. Om Willy. Hai. Om Ito. Om Iko. Nggak ngajak-ngajak nih dari semalam. Ini dia bintang kita biduan. Bunda Moti. Gak keren amat lagi cuci piring. Biasanya kerjaan Abe, berhubung Abe lagi ngevlog jadi kita. Cuci piring. Di mana-mana ngevlog cuci piring mulu. Jalan. Wah. Nih penampakan tenda-tenda di sini banyak, guys. Ada kali 30 ya? Lebih ya, enggak nyampe nih. Putri tadi dia. Dia tahu diri baru diberani. Ini lo sini bisa turun. Enggak mau. Om, kita kemana? Ke atas dulu, kita cek villa. Villa. Oh, ada ayunan tuh. Kalau ini area spot yang atas nih guys, undakan-undakan yang atas. Sebenarnya bisa sih di atas lagi tuh. Ini kita mau diajak ke villa guys, lewat sini nih. Nah dari sini kita bisa lihat tuh di situ ada kolam renang. Kafe ya? Ini bisa dipakai buat aula, buat ngumpul-ngumpul lah. Buat dapur umum, buat dapur umum. Biliar, santai-santai. Oh, ada biliar guys, tuh lihat gak? Ada biliar. Ini villanya ada tiga deh. Oh, ini villanya. Ini villanya nih, nama villa
Cisarua Farm. Di halamannya bisa gelar tenda, private camp nih, bisa main bola. Muatlah 10 tenda di sini. Ini villa utamanya ini. Iya. Villa utama. Oh, jadi sebenarnya ini villa awalnya, tapi lahan kosongnya dijadiin camping ground gitu ya. Ini villa yang kedua nih. Apa tuh? Ada pepaya jatuh. Musola nih. Wah, kita lihat view-nya dari sini, kabut sudah mulai turun, guys. Sekarang sih sebenarnya gerimis. Tapi kabutnya turun nih. Tenda aman lah, flysheet udah kepasang semua. Oke, ini musolanya. Kalau nggak mau sholat di tenda bisa sholat di sini. Aduh, kita diajak muter-muter ini masih Om Willy. Terus toiletnya di sebelah sini. Mana sih toiletnya? Kiri kanan. Oh iya. Toiletnya gede banget kayak kos-kosan. Toilet jongkok ya guys. Toilet jongkok. Ini toilet lagi. Nah, ini pintunya bener nih. Maksudnya, nah, toilet aman, banyak, dan ada lampunya juga. Tadi kayak ada toilet juga di bawah dong. Toilet sebenarnya gak di sini doang, guys. Ada lagi toiletnya di bawah, di dekat area camping groundnya. Sebelah kanan katanya ada lapangan futsal. Oh iya, tuh ada lapangan futsal. Ini flying fox. Okay. Terus ini area buat main outdoor kayak flying fox, gantung-gantungan, apalah di situ. Ini kamaran. Ini apa, Om? Kamaran. Kamar. Villa juga. Iya, tapi berupa kamar, nanti kita buka kamar. Oh, ini kamar gede, jadi bisa muat berapa orang gitu sekalian? Sampai 15 orang. 15 orangan lah. Nah, ini area camping groundnya kalau dari sini, guys. Oke, tuh. Banyak banget tenda warna-warni. Kalau mau berenang bisa juga tuh, ada kolam renangnya. Gede kolam renangnya. Oke, sekarang posisi gua ini ada di bawah ya, guys ya, di area camping groundnya. Nih. Nah, informasi pentingnya di sini kalau kalian mau ngecamp itu HTM-nya Rp25.000 ya, guys ya. Udah semuanya, udah listrik, udah kolam renang, udah pakai fasilitas apa sih, futsal, udah toilet, udah semuanya dah. Kecuali villa. Kalau kalian mau sewa villa, itu kan tadi villanya ada banyak ya, kamar-kamarnya ada, rumah-rumahnya ada banyak. Itu kisarannya dari harga 500.000 sampai dengan 1,5 juta per malam. Sekitar setengah jam lagi buka puasa, guys. Ini kita camping di bulan puasa nih. Ramean bersama komunitas CCI Camping Ceria Indonesia. Tuh ada yang baru datang juga, lagi pasang tenda di atas. Tendanya Om Willy nih, gede banget. Kita tadi belum kesini ya, guys, ke bawah.
Ini area bawah. Hai. Pisang goreng 2000. 2000. Hampir. Ada kotak-kotak. Bunda kayaknya tendanya baru ya? Iya dong. Iya, tenda Bunda baru, tenda apa? Altrek. Cakep bener. Halo. Ini Om juga. Placita warna-warni semua. Tendanya bagus warna-warni. Iya. Ini tendanya ngejreng banget ini. Kayak tendanya, placitnya. Iya. Nih, bundanya lagi goreng pisang buat buka puasa. Buka puasa sama teh manis sama es. Es. Cincau. Mantap. Nah, ini dia nih, Om Eko mau ajan kayaknya nih. Udah siap speaker nih. Belum waktunya. Belum, setengah jam lagi Om, sabar. Oke. Ini makanya kita tungguin di sini nih. Kreatifnya kenceng ya. Ya, tinggal beberapa menit lagi buka puasa, guys. Kita jalan-jalan lagi. Ah, ini kabutnya udah pada turun, guys. Dan hawa dinginnya udah mulai berasa di sini. Apa karena wilayah puncak ya, Taman Safari di atas? Ini udah dingin banget, guys, di sini. Padahal masih sore. Ah, seperti biasa. Ah. Biasanya kan kalau bunda-bunda masak, gue tukang icip-icip nih. Gitu. Karena berhubung puasa, jadi gangguin aja dah. Silakan icip-icip. Nah, ini masaknya soto ayam. Alhamdulillah udah buka, guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Geser. Pagi-pagi bangun tidur pembagian door prize dapat jas hujan, guys. Makasih Bun jas hujannya. Wah, pada foto-foto tuh, guys, di sana. Bukan ah. Mau foto di mana? Di tempat baru gerbang yuk. Nih. Ayo, foto-foto selfie. Ayo, Biko. 1 2 Ayo, selfie. Foto apa? Ayo. 1 2 3 Ini itu sektor bawah. Akalnya di sini dong. Sebelum rapi-rapi keliling lagi ah. Lari.
Ada yang berenang tuh kayaknya. Bun gak nyebur. Iya nih gak nyebur. Halo, halo. Nyebur ah. Lanjut ya gak? Wah dingin itu kayaknya itu terpucuk. Halo. Bun gak nyebur. Gak. Mau tidur. Ya tidur. Ya wes tak geser sinyalnya. Sudah mulai pada rapi-rapi guys. Ya main ayunan. Eh, dalam enggak? Dalam banget, Om. Hai. Wah, 2 meter setengah. Dingin. Hai. Dingin enggak? 2 meter setengah. Airnya dingin enggak? Dingin lah. Banget. Di sini kan kena matahari. Iya. Adem, tenda adem, aman. Selain ada camping ground, ini ada pancingan juga guys. Pemancingan maksudnya, kok pancingan. Bisa mancing nih di sini nih. Oh iya tuh ada yang mancing. Oh ikannya kecil-kecil. Kita ke bawah lagi, ada soang-soangan. Om, udah rapi aja Om. Siap-siap aja. Siap-siap. Apa? Ya. Nah itulah guys keseruan gue sama teman-teman ngecamp di Village Sarua Farm Camping Ground. Semoga vlognya terhibur ya. Jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan tulis komentar di bawah ini. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog gue berikutnya ya. See you, bye-bye.